Halo teman-teman, kembali lagi di Simbio Channel. Di video kali ini admin akan membagikan tutorial kepada kalian cara mengatasi WhatsApp yang sering keluar sendiri. Oke teman-teman, di sini nanti akan admin mencoba dua solusi yang bisa kalian coba nantinya untuk mengatasi WhatsApp kalian yang sering keluar sendiri ya. Oke teman-teman, untuk langkah pertama dan solusi pertama yang kalian lakukan, coba kalian cek saja aplikasi WhatsApp kalian apakah sudah diperbarui atau belum. Untuk ngeceknya itu kalian masuk saja di aplikasi Playstore kalian, kemudian kalian ketukkan saja WA untuk ngecek. Nah, jika tertuliskan update seperti ini, silakan kalian klik update teman-teman ya. Nah, seperti ini, silakan kalian klik untuk mengupdate WhatsApp kalian ya. Nah, di sini saya tidak perlu untuk klik untuk mengupdate karena saya hanya memberikan atau menawarkan solusi untuk teman-teman semua. Jadi, nanti untuk teman-teman sekali lagi bisa kalian klik update untuk memperbarui aplikasi kalian ya. Oke, itu untuk solusi pertama. Dan jika kalian sudah mengupdate dan sudah selesai, silakan kalian coba apakah masih keluar sendiri. Nah, jika masih keluar, coba kalian pergi di pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian seperti ini. Kemudian kita cari aplikasi teman-teman. Oke, di sini kita klik aplikasi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita pilih di bagian kelola aplikasi. Kita klik saja di sini teman-teman. Oke, kemudian kita cari WA ya. Oke, kita cari WA. Jika kalian rasa terlalu lama, langsung saja ketikkan di atas WA teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja kita klik WhatsApp dan kemudian kita mengarah di bagian bawah di sini teman-teman, hapus data ya, kita klik seperti ini, kemudian kita hapus di bagian yang bersihkan chat ya. Oke, klik seperti ini, kemudian kita pilih oke. Nah, jadi seperti ini, setelah kalian melakukan cara yang kedua ini, silakan kalian kembali untuk mencoba membuka aplikasi WhatsApp kalian kembali. Nah, jika masih belum bisa, silakan kalian untuk merestart ya, merestart HP kalian, kemudian kalian bisa memulai ulang dan kalian bisa memakai WhatsApp kalian kembali. Dan jika masih nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti admin sarankan kalian sering-sering membersihkan chat atau sampah yang ada di aplikasi WhatsApp-nya. Nah, jadi seperti itu caranya. Semoga bisa membantu ya. Dan jangan lupa selalu nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.